Oke, guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini seperti biasa, karena gue lagi energik banget nih guys, gue akan segera membereskan permasalahan yang ada di desa Resident ya. Seperti apa? Let's go, kita lanjutkan bersama-sama guys. Oke, guys, jadi kalau kalian melihat episode gue yang kemarin, tak akhir ya, yang kelima kalau nggak salah, itu bentar guys ya, ini tuh yang membuat gue menjadi semangat ya guys ya. Apa sih namanya nih? Plosa ya guys ya. Jadi guys, episode yang kelima tak akhir kita sudah berhasil mengalahkan Lady Dimestress ya. Kalau kalian belum lihat, kalian bisa cek sebentar. Dan hari ini kita akan lagi melanjutkan ya perjalanan Ethan setelah mengalahkan Lady Dimestress. Masih ada Heisenberg dan Mother Miranda dan beberapa cunguk-cunguk yang lain sih, gue kurang begitu tahu sih. Nah, seperti apa serunya guys? Langsung aja kita lihat bersama-sama dan kita saksikan bersama-sama guys. Let's go. Jadi, kemarin kita sudah berhasil mengalahkan Lady Dimestress dan kita mendapatkan ini loh guys. Bentar ya guys. Kita tuh terakhir mendapatkan ini. Dirty Flash. Ya, gue nggak tahu gunanya buat apa. Tapi gue yakin tuh mesin buat buka apa kayak pintu gitu sih guys ya. Bentar, kita cari-cari dulu guys. Kalau seumpama kita dapat sesuatu yang berguna ya guys ya. Karena ini apa namanya? Peluru gue habis-habisan guys, habis lawan Lady Dimestress. Ini lemari kosongan buat apa? Buat apa terus gue buka itu? Gue mendengar sesuatu guys, kayak ada suara-suara berisik gitu. Oke. Okay. Oke, ini gue masih belum bisa pakai ini. Gue butuh katrol ini, guys. Belum bisa untuk gue anu sih, apa ungkit gitu ya. Gue yakin di bawah tuh ada sesuatu itu harusnya, guys. Gak bisa lewat sini gue. Berarti tetap harus lewat sini, guys. Macam di sini. Jadi kita akan keluar bersama-sama ya. Kemarin kita berasal dari lupa gue. Kelihatannya sin. Oh, kemarin gue dari sana, guys. Gue dari sana terus gue ke rumah sini ya. Bentar gue cek dulu. Oke, kita nggak bisa ke sini. Ini ada jembatan tapi kita nggak bisa lewat. Kelihatannya kita harus buka dulu untuk jembatannya, guys. Terus ya masih aja mengigau tentang Rose. Oke. Berarti salah satu tempat kita menuju adalah sini, guys. Ya, satu-satunya tempat adalah di sini. Oke, kita masuk ke dalam gua lagi. Ini yakin gue, habis ini kita ngelawan Heisenberg guys. Yakin gue, karena kita belum mengalahkan itu Heisenberg itu, malah kita sudah mengalahkan Lady Dimestress. Oh, kita dapat fish. Oke, cara mancing yang cepat adalah menggunakan pistol guys. Tidak menggunakan alat pancing, tetapi menggunakan pistol. Okay, let's go. As the midnight moon rises on black wings, so we make the sacrifice and await the light at the end. As the midnight moon rises on Mak-maknya black guys, wings, ternyata guys. We await the light at the end. Mak-maknya ternyata. Life and in death glory to Mother Miranda. Bentar, gue ambil minum bentar ya guys. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe almost too late. The child will be sacrificed. Aduh. Life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Gila, si Rose-nya mau di sacrifice. I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Gila. Wait a second. That looks familiar. Hey, wait.
fix. Semuanya orang gila nih ya. Bayi seperti Rose yang gak tahu apa-apa mau dikorbankan, guys. Apa sih jadi tujuannya itu? Heran gue. Winged K. Okay. Kita dapat Winged K, guys. Apa sih tujuannya ya? Salahnya Rose tuh apa gitu loh. Bayi belum bisa apa-apa kok mau dikorbankan. Apalagi mau dikorbankan sama orang yang gak kita kenal gitu. Oke, kita mau masuk ke sini, guys. Ke gerbang sayap. Ya. Apakah ada yang menunggu kita di sana? Perasaan gue gak enak, guys. Tempat baru, musuh baru, yakin. Apakah tangan kita akan putus lagi? Tidak ternyata, guys. Yang memutus tangan kita sudah meninggal. Lady Demestress. Okay. Wah, ini kelihatannya kita bakal jadi gladiator ini. Oh, gue kira jadi gladiator ya. Dikeroyok kanan kiri sih. This pattern looks really familiar. Umbrella? Are you sure, Umbrella? Umbrella, guys. Wujudnya seperti Umbrella. Oh my god. Apakah Umbrella salah satu dalang di balik semua ini? Hah? Hey, please someone explain to me. Oke. Okay. Oke, kita akan mencari tahu, guys, apa sih yang terjadi sebenarnya? Apakah Umbrella salah satu dalang di balik semua ini, guys? Laki-laki. Ya, laki-laki Umbrella. Bentar, gue mau ke kanan. Feeling gue lebih baik ke kanan dulu. Apa gue bilang? Ya, lebih baik ke kanan dulu. Dapat sniper ammo. Thank you. Oke, let's go, let's go, let's go. Kita akan mencari Rose. Kita akan mencari anak satu-satunya si Ethan. Bangun kau. Jangan pura-pura tidur kau. Oh my god. Ada suara zombie. Ini, guys. Macem lu. Waduh, my god. Malah lari dia. Hey. Diam kau. Waseh. Kaget gue. Gue kira dari belakang. Gila. Ini Lycan sih kalau ini, guys, musuh kita. Adakah musuh yang siap menghancurkan kita? Gue mendengar, guys, suara Lycan di sini. Mama. Ini siapa sih ini? Kok mati di sini orang-orangnya? Bahaya nih, guys. Luput. Sini kau. Oh my god. Come on. Jangan hidup lagi kau. Oke. Gue butuh shotgun, guys. Karena kalau ini, kalau kita hajar pakai pistol semua, nanti anu pistol kita akan cepat habis, guys. Jadi kita harus perlu sekali tembak shotgun lah, mungkin minimal kalau pengen cepat, guys. Oke, kita cek dulu barang-barang yang ada di sini. Oke, kita perlu rusted scraps. Kita ke kanan dulu ini, guys. Kita cek-cek dulu. Ah, ini loh jembatannya. Ah, kita butuh ini buat apa? Pengungkit, guys. Kalau kita nembak bisa nggak sih? Nggak bisa. Kita butuh pengungkit, guys. Ini apaan? Ada kambing di sini, ya ampun. Dan gue masih belum tahu kegunaan dari kambing itu apa. Belum tahu gue. Wah, gue nggak bisa ngambil ini, guys.
Karena gue gak punya pengungkit. Mungkin nanti sih ya. Nanti sih mungkin menurut gue. Karena banyak banget pengungkit yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita pakai supaya kita dapat item ya. Okay. This it doesn't fit lock. Okay, enggak bisa. Kita pakai yang lainnya. Enggak bisa, guys. Di sini ada box tapi kita enggak bisa pakai kunci yang kita miliki sekarang. Tolong. Ini yakin gue ini Heisenberg ini. Habis ini, guys. Ya. Yang manusia yang gede banget tuh, yang bawa palu besar itu. Lawan itu kita habis ini, yakin gue. Oke. Permisi. There you are. I had a feeling you would pop up here. Duke? It was all worthless. Is that so? I assume you've picked up something of value. Ya ampun, Duke. Not sure if it's a value, but why, you have your daughter right in your own hands. What are you saying? Huh? Take a closer look. Maksudnya apaan? Kepala? That flask seems to contain her head. Berisi kepalanya, Rose. Rose is... Don't say another word. Lu jangan macam-macam, lu. Lu jangan hoax ya. This is impossible. This just can't be. Your daughter's essence is still intact. Her powers are truly unique. Who could even do this? She can be saved, you know. Saved? From this? Are you insane? There's a house with a red chimney on the western side of the village. Go and seek out the man who lives there. Then we can continue our conversation. Quit holding out and get to the damn point! You don't have to trust my words. But do you have any better options? Your choice. The customer is always right. After all. You'll pay if I find out this is a lie. Fucking Joker. Gila. Ah, yes, yes. Gila. Sangat gila. Wow, 25,000, guys. 25,000, guys. Ya, kita jual aja. Oh, Lady Dimitrescu. Yeah. Beautiful even in death. That waistline. Yes. Okay. Mm-hmm. Apa yang bisa gue beli? Kelihatannya gue upgrade dulu aja lah ya. Untuk package-nya gue mau cek dulu. Masih banyak sih package gue ya. Ah, yes, yes. Okay. Gue mau upgrade dulu untuk ammo capacity 20, reload speed, rate of fire. Ini aja lah. This simple modification can be done in just a moment. Oke. Okay. Ah. Untuk ininya apa? Ammo. These hands are more dexterous than one. Oke. Kita punya dua ini, dua obat. Pelurunya cukup lumayan. Sudah kita upgrade senjatanya ya. Harusnya lebih kuat lagi nih. Kita save dulu, guys. Ini yang paling penting di antara semuanya. Oke. Ternyata flash itu adalah Rose, guys. Ya. Ternyata ada Rose sendiri. Dan gila, gila, gila. Semakin gila dan semakin membingungkan, guys. Ya, ini kita nggak bisa pakai Winged K. Kelihatannya harus di-upgrade dulu ya Winged K-nya. Karena ini ada 4 Winged K-nya. Sahabnya ada 4 ya di sini. Sedangkan ini cuma 2 aja. Jadi kita masih bisa pakai Winged K yang di sini.
yakin gue. Heisenberg ini. Kita sudah balik ke dalam desa lagi, guys. Tapi gue enggak tahu gue harus kemana. Find the house with the red chimney. Chimney apa ya? Monyet kah? Kita disusul. Hey, kaget gue. Red chimney, red chimney. Mata orang. Emangnya masih ada orang yang bisa bertahan di sini? Apa enggak semua jadi zombie? Oke, kita masuk. Permisi. Masih ada Luisa House di sini ya. Masih ada yang membahas. Oke, kita buka pakai screwdriver. Apa kita dapat? Shotgun ammo. Thank you. Shotgun ammo. Ah, enggak ada yang bisa. Ini apa ini, guys? Oh, ini tempat membuat kain. Alat membuat kain maksudnya. Kita harus cek satu-satu. Animal body. Wah, gila. Mulai ada musuh tuh. Mulai ada musuh, guys. Mulai ada musuh nih, guys. Perasaan gue gak enak. Wah, perasaan gue gak enak, guys. Kayaknya, guys. Mulai ada suara-suara. Mulai ada suara-suara, guys, yang membuat gue merinding-inding, guys. Membuat gue merinding-inding. Oke, gue cek-cek dulu ya sebelum kita kesana. Ya, subscribe, oke. Shotgun gue banyak nih ya. Siap untuk menghancurkan zombie-zombie lycan yang ada di depan. Wajah, oh, kaget gue, goblok. Come on. Gue pecah pala kau. Macam-macam lu sama Akang Ethan. Ini tadi ya, guys, yang merembek-rembek dari tadi, guys. Sebelah sini. Anjir. Ada orang mati di dalam sini. Gue siap dulu. Kita harus setia terus nih. Banyak jumpscare soalnya di sini. Ah, gue nggak bisa ini. Gue butuh some kind of pengungkit-ungkit. Ini apa ini? My God. Oh, nggak ada yang berguna di sini, guys. Ini apakah desa tempat kita awal sih? Lupa saya. Apakah yang bisa berguna buat saya? Do not open ini. Do not open nih, guys. Ini nih, do not open nih. Do not enter nih. Ini nih. Do not enter nih, guys. Siaplah ya. Bersiaplah. Apa ini? Look out the windows. Aduh, kodenya apa nih? Kodenya apa? Kosong 4. Oke. Macem-macem. Kaget gue. Apa sih? Bisa-bisanya loh. 07. 07 04 08. YM 8. 07 04 08, guys. Oke.
Wow. Oh, mamma mia. Fully automatic handgun, yes. 160.027.297. Wah, bagus ini guys, gila. Bagus ini guys. Tapi ammonya banyak ini. Ammonya banyak leminya tapi. Aku coba sekali aja lah ya. Ntar gue upgrade aja lah leminya, gue jual nanti. Gue dapet tembaknya tadi, sini dapetnya tembak guys. Ampun. Pakai acara di prank juga nih sama si zombie. Gak ada yang bisa gue apa-apain di sini guys. Oke, di sini gue nggak bisa apa-apa, cuman itu doang. The Red Chimney, mana ya Red Chimney ya kira-kira guys? Guys, gue mendengar sesuatu guys. Guys, gue mendengar sesuatu guys. Wah, ini banyak jump scare ini. My God. Gak bisa gue lewat sini. Dikunci dari dalam. Gue caranya ke atas gimana? Ya, berarti gue harus ganti tempat nih. Lewat sini kayaknya guys. Ini kan gue balik. Enggak, gue gak bisa lewat sini. Itu terhalang sesuatu. Berarti gue harus muter lewat sini mungkin. Mama. Tempatnya sangat membingungkan sekali ya teman-teman. Guys, keluar dari sini kelihatannya. Wah, gak bisa gue lewat sini guys. Gue butuh pengungkit ya. Membeli sesuatu. Kita dapat dusted scrap. Gunpowder, teddy bear, gun apa teddy bear? My God, ah menakutkan. Itu handgun dah gue upgrade angel-angel, tapi nyata malah lebih bagus sama handgun yang baru aja gue dapat lagi, guys. Mati enggak lo, macam-macam lo sama gue. Guys, gue nggak bisa nih guys, nggak bisa masuk guys. Ada sesuatu di dalam situ. Apakah ada teka-teki di sini? Gue bisa lewat sini nggak? Ini kan tempat pertama kali tuh. My God, ada yang pakai komputer, laptop di sini. Kelihatan dulu nggak ada deh. Siap dulu guys. Membingungkan. The Red Chimney, mana nih The Red Chimney? Terus kemana ini? Coba kita ke atas ya teman-teman ya. Bukan ke sini sih, nggak bisa ke sini guys kelihatannya. Ini jembatannya di apa naikkan, jadi kita nggak bisa ke sana. My God, bisa ada loh. Tadi nggak ada. Ntar gue mau coba handgun gue yang terbaru. Macam-macam loh. Gila, tadi nggak ada zombie, tiba-tiba ada zombie ikan. Ah, ini. Perasaan gue nggak enak ini di sini guys. Perasaan gue nggak enak nih.
Six Wing Key. Aduh. Terus gue harus ngapain, sayang? Teddy bear, examine. Teddy bear buat apa? Ini harus gue gabung nih baru bisa gue jual. Ini nggak bisa gue. Ini harusnya bisa di-upgrade nih, guys. Ini kalau gue punya 6 winged key baru bisa nih. Kalau nggak bisa, guys. Oke. Kita harus cari cara lain. Kita harus cari jalan lain. Nggak bisa lewat sini, Mama. Mama Yukero, gue nggak bisa lewat sini. Ada beberapa tempat yang tidak bisa gue masukin, guys. Jadi tempat yang tadi kan, kalau ke atas sini nggak ada yang bisa. Gue curiga sih di sini sih, cuman gue nggak tahu nih. Ada sesuatu yang belum gue cek apa gimana ya. Di sini cuma dapat pistol doang gue. If I'm not back in the morning, you should go to Luisa's house alone. Luisa's house, oke. Okay. Kita coba ke Luisa's house ya. Luisa's house di mana? Oke, okay, kita masih bisa ke Luisa's house nggak ini? Oke. Okay. Lewat sini. Bisa sos. Ada gambar ayam di sini, guys. Gue mau coba ke Luisa's house. Nanti gue harus keluar dulu deh. Ke kanan terus ke Luisa's house ya. Oke. Let's go. Wah, gue harus lewat ini nih. Gue harus lewat apa? Gereja, muter balik lewat gereja gue. Nah, gue lewat sini, guys. Sini guys. Ketemu, guys. Nanti gue harus ke Luisa's house nih. Ah, di sini nih. Gue kemudian ke Luisa's house dulu atau? Coba gue ke Luisa's house dulu ya. Wah, tapi gue yakin ini bisa ada musuh. Ke sini dulu aja, guys. Gimana sih gue yayo? Ini. Gue punya ini nih. Enak nih signinya tuh. Okay, let's go. Gak bisa gue buka. Gak dapet apa-apa. Ah, dapet poultry. Hey, kita dapat poultry, guys. Dikasihkan ke apa? Siapa namanya? Duk. Katanya bisa sih. Terus ini tujuannya buat apa di sini? Dapat poultry lagi. Dapat herb. Hey, kita kambing. Oke, enggak ada. Oke, di sini cuma dapat ayam doang. Seriously? Cuma dapat ayam doang di sini. Mama. Oke, berarti satu-satunya memang harus ke Luisa's house, guys. Oke. Siap. Ini pasti ada prank nih, yakin gue. Gunpowder. Ini dia gunpowder. Oke. Gue mau ini aja lah ya. Oke. Peluru gue sudah lumayan banyak, guys. Ini pasti dapat shotgun deh. Yakin gue dapat shotgun yang lebih baru lagi mungkin, guys. Oke. Gak bisa. Yah, gue dapet mine. Bom.
Luar aja tuh, yakin gue. Oke. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu, monyong. Jangan kau delik-delik itu ya. Gak baik ya. Tuh, gue gak bisa lewat sini, guys. Gue lewat sana, guys. Oh my god. Aduh. Ya ampun. Ya ampun, banyak banget. Bentar, gue harus cari jalan yang aman dulu. My god. Di sini tempat kita menemukan orang yang pertama kali itu loh, guys. Yang berubah dia akhirnya. Ada babi. Wah, babinya gue shotgun. Babinya gue shotgun. Hei kau. Kemari kau. Luput. Oke. Diserang sama burung-burung nakal. Yang sebelumnya tidak ada di tempat ini menjadi ada di tempat ini. Kesini sini. Apakah gue benar-benar harus ke tempatnya Louisa's house yang sudah terbakar? Dan di dalamnya beberapa sudah berubah. Magnum Ammo, are you sure? Magnum Ammo, guys. Tapi gue gak punya tembakannya. Explosive round. Rocket launcher. Tapi gue gak punya tembakannya. Ini apa ini? Louisa's necklace. Oke. Apalagi tuh necklace Louisa. Oke. Necklace with key. Oke. Louisa's key. Hah? Gue dapat Louisa's key, guys. Oke, terus kalau kita dapat Louisa's key, terus kita harus ngapain? Terus kita harus ngapain? Gue harus masuk. Ada tempat yang gak bisa gue buka tadi kah? Tapi gue gak tahu tuh. Harus kemana gue? Papa, tolong. Tempatnya tamburatul. Oke. Gue dapat Louisa's keys, guys. Let's go, ini mesti banyak musuh nih. Apaan tuh Louisa's key? Louisa's key. Buat apaan ini? Kita bisa kesini loh. Bentar. Gue takutnya ada sesuatu yang gue lewatkan. Gak ada sih, kita gak bisa masuk ini. Tapi gak bisa ada di sini ya. Fix gak ada yang bisa gue lakuin di sini, guys. Louisa's key. Oke, kita harus berpikir untuk apa tuh Louisa's key. Oke. Ayah masih hidup, kamu kok bisa hidup? Gak dibunuh sama zombie Lycan ya?
Penasaran saya, zombinya enggak suka kok ikan sih, ayam. Oke, Luisaski buat apaan, Luisaski buat apaan ya, Luisaski? Ada yang tahu, teman-teman? Bisa digunakan untuk membuka ini. Untuk membuka sesuatu. Penuh dengan teka-teki. Ada sesuatu yang belum bisa gue buka di sini kah? Kita cek-cek lagi, guys. Sesuatu yang belum bisa gue buka kah di sini? Please someone tell me something. Oke. Okay. Gue dapat Luisa Ski, guys. Bentar. Ini mending gue ke tempatnya si Duk dulu aja lah. Duk, gue butuh bantuanmu, Duk. Duk? Oh good, I was just thinking of ways to pass the time. Gue dapet ini, Duk. I'm buying this because of our relationship, you know. Gue juga gak ada apa-apa. Oh my god. Ini guys. Ini bisa gue upgrade. Ini bisa gue upgrade sih, guys, tapi lemmy gue gimana dong? Lemmy gue jual aja lah kalau gitu. Ntar gue jual aja nih lemmy-nya, guys. Lemmy gue jual. Sorry ya. Sorry lemmy. Nah, lemmy gue jual. Terus ini gue pakai. Gue pakai upgrade. Delighted to. Ya. Oke, apalagi yang bisa gue pakai? Secure. Oke, sekarang gue kasih ke sini. Oke, gue pakai. Tembak baru. Luisaki. Gak bisa. Pakai ini kah? Oke, gue pasang satu. Oh my god. What the hell? What the hell? Oke, gue pasang satu ya untuk kepalanya si yang notabene katanya kepalanya si Rose. Ini gue dapat Luisaski. Tapi gue lupa dan enggak tahu ya. Gue enggak tahu nih gue harus pakai di mana Luisaski-nya. Oke, gue coba ke sini ya. Oke. Gem fluid. Oke. Okay. Oh, great lichen. Oh my god. Oke. Okay. Ada yang sesuatu. Ah, gue nggak punya screwdriver. Tak gue pakai. Oke, okay, Luisaski. Berpikir gue yo. Berpikir. Kamu harus berpikir. Kita kesini guys. Gak bisa nih guys. My god. Kita gak bisa kesana. Ah, it's locked from other side. Kita harus kemana dong? Oke,
Ini gue gak bisa kesini karena keganjel itu apa sih namanya itu, traktor. Gue kesini gak ada apa-apa. Gue mau, gue harus balik kesini lagi guys. Duh. Gue gak bisa kesini tadi, bisa loh. Salah tempat gue. Atau mungkin gue salah tempat ya. Ini loh guys, salah tempat. Oke, coba gue kesini guys. Gue punya Luisa skill tapi gue gak tahu gunanya buat apa. Oke, okay, pakai Luisa Ski kah? Gak bisa. Ayo, please, 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 berpikir, berpikir. Di sini gak ada apa-apa, cuman ngambil ini doang, tembak ini doang. Oh, ini dia. Gak bisa, guys. Ini gak bisa lewat sini, guys. Harus ke arah sana, guys. Oke lah. Wais, itu dia. Ish, sebel gue. Satu musuh aja gak mati-mati guys. Ya ampun. Berecim nih, ini dia. Ada musuh lagi di sini. Gue tembak kepalanya, langsung hancur kau. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Come on. Masih hidup. Gila ini. Kalau nggak ngabis-ngabisin peluru gue, bukan Resident Evil namanya ya guys. Oke. Okay. Oh, eh, kaget gue. Oh, 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 oh. 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 Hmm? Hmm? Come on. Gila. Pakai senjata apa itu? Mampus gue. Gak mati-mati. Gak mati-mati guys. Guys. Wasi. Itu apa lagi sayangku, cintaku, sekonyong-konyong tebu. Oh my god. Oke. Mati gue guys. Gue mati guys. Sama itu yang one hit one kill. Wah sih. Kelihatannya harus gue ini guys, apa namanya, mainin lah guys ya. Yang tadi tuh, yang musuhnya yang pakai cakar Wolverine tuh, gila sih. My god. Dia lari, dia lari. Mm.
My god. Nah, gue pasang ini dulu, guys. Gak usah teriak-teriak lu, ha? Gak usah teriak-teriak. Mampus gak lu? Gak mampus. Gak mampus, mampus. Wah, gila ini. Gila. Ya ampun. Menolak mati terus dari jadi guys ini, guys. Gila, sumpah. Oh, parah. Itu kalau gue gak kasih main, gak mati tuh, guys. Habis semua peluru gue, sayang. Peluru gue habis semua gara-gara satu zombie licon yang sangat merepotkan. Lockpick. Oke, terima kasih. Ini apa lagi? Mau ngagetin gue, lo kira gue gak kaget? Madalina Putih. Apa tuh, guys? Madalina Putih, guys. Guys, apa lagi, guys? Madalina body, guys. My god, sangat menyeramkan. Ini kak siapa tadi? Pun gak ada tempat yang lebih aman kah daripada ini? I found something. Handgun ammo. Thank you. Untung nih gue upgrade ini ya pistolnya. Kalau enggak, wah, ini dia ini. The red team nih. Wah, enggak bisa. To whom you may, I'm keeping hold of this house key. Please find me if you need a guard. Ya. Yeah. Pakai Luisa's key enggak bisa. Gue harus kemana? Ini ada sesuatu yang belum gue ambil. Kelihatannya tembusnya sih ini apa? Tembusnya yang tempatnya kita tadi nggak bisa masuk kelihatannya, guys. Oke, gue punya ini nih. Iron insignia nih ya, penting ini. Oke, gue masuk ya. Tolong jangan ganggu gue. Shotgun ammo, thank you. Oke, okay, handle. Oke, okay, wheel handle. Gunanya buat apa? Wheel handle. Ayo, buat apa ya, guys? Guys, tembusnya sini, guys. Hey, ayam. Buat apa? Ayo berpikir. Malah gue malah memburu ayam di sini, guys. Gunpowder, guys. Hey, diam kau. Or kristal, oke. Buat apa ya? We handle. Berpikir. Gue bisa lewat sini ternyata. Oke. Gue turun. Wah, ini tembus ini. Hey! Oh my god, luput! Wah, gila. Ih. Gue shotgun gak mati.
Ini nih yang menyebalkan nih. Oh my god. Gue mau mati. Oke. Apa ini? The winged key is just a single piece. 3 more parts are needed to make it whole. Apa ini? Oke, kita dapat 4 sayap, guys. Yes. Better see the Duke again. Yes. Ya, empat sayap, sayang. Ngacar ya, harus kecokot zombie sekali itu loh. Harusnya gue kebiasaan pakai spasi ya, guys. Harusnya gue pakai spasi nanti. Gue giniin harusnya. Oke, gue harus kembali ke tempatnya The Duke. The Duke. Tempat apa? Oke. Okay. Pipe bomb? Yes, gue dapat pipe bomb. Tembusnya mana nih, guys? Oh, tembusnya sini. Oke. Okay. Oke. Okay. I know. The Duke, kamu di mana, The Duke? Better see The Duke again, guys. Oh, ini yang bagian di desa ini memang benar-benar rumit ini, guys. The Duke, hey. How was it? Did you learn anything? I found these feathers. Now tell me how to fix this like you said you would. Settle down. First you must use that key and collect all of your little roses flasks. Where are the rest of them? There are 4 in total. You have the one, and the other lords have the rest. Lords? Lords? Wah, ini dia. Ini Mother Miranda is the cold, calculating ruler of this village. 4 lords serve under her. The first you've already met, the Lady Demetresc. Okay. The second lives deep in a valley of mist. My God. The Dollmaker, Donna. Ini ternyata juga salah satu Lord. None of her playmates have ever come back from that dank old estate. No. The third is Moreau, a being of twisted flesh that lives in the reservoir past the windmills. Said that he is not the only monster that lives in those waters. The fourth and most dangerous is Heisenberg. Ah, ini paling menakutkan nih. The village outskirts. And the project. Let's just say parts of the human imagination are better left alone. Gila. Okay. Ini apa nih? If you truly wish to save your daughter, you must first gather the 4 flasks. I'll do you a personal favor. I've marked the lord's locations on your map. Kita harus membunuh para lord. Some treasures still lurk in this village. I'm sure each one will prove of great use to you. Why are you doing all this? Why, it's all part of our first class customer service. Please do come again soon. Oke, guys, ya, kita sudah mulai menguak teka-teki yang ada di desa ini, dan kita harus mendapatkan ini loh, guys. Ya, the flask, salah satunya kita sudah punya, dan ternyata flask ini adalah bagian dari Rose, bayinya si Ethan, guys. Dan kita harus melewati sini, ya. Di sini tuh tempat di mana Lord berada, para Lord yang melayani Mother Miranda. Mungkin di episode ke-7 kita akan mengalahkan salah satu atau dua Lord, ya. Tapi di episode 6 ini kita sudah sampai di sini dulu, guys. Terima kasih yang sudah melihat dan mengikuti, ya, Resident Evil 8 Village ini. Dan gue sangat senang banget bisa memainkan dan menamatkan ini. Semoga episode 7 dan selanjutnya tidak serumit yang sebelum-sebelumnya, ya, guys.
Itu aja dari gue hari ini. Terima kasih sudah melihat dan salam Markas Goyo. Sehat selalu dan bye-bye.